Pasukan Israel dan kelompok Hizbullah masih saling bertukar tembakan. Terbaru, Lebanon menuding Israel menggunakan peluru fosfor putih yang kontroversial dalam serangannya. Sebagai informasi, fosfor putih merupakan zat yang terbakar saat bersinggungan dengan oksigen. Senjata pembakar itu dapat menimbulkan luka bakar yang mengerikan, permasalahan pernapasan, kegagalan organ hingga kematian. Dikutip dari AP News, kelompok hak asasi manusia global menuding Israel menggunakan peluru fosfor putih terhadap bangunan-bangunan tempat tinggal di 5 kota dan desa di Lebanon Selatan. Mereka mengkhawatirkan serangan itu akan membahayakan warga sipil dan melanggar hukum internasional. Seiring dengan hal itu, militer Israel mengklaim bahwa pihaknya menjunjung tinggi hukum internasional terkait amunisi dan penggunaan fosfor putih. Pihaknya menyebut penggunaan fosfor putih hanya sebagai tabir dan bukan menarget warga sipil. Atas. ضربت شفتها؟ Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.